Negatif bukan kapok sih, tapi sebenarnya lebih ke pikir panjang. Karena kan aku juga bisa dibilang sih moodnya mood swing, terus agak labil juga, mungkin masih harus banyak belajar. Jadi aku minta maaf banget sama teman-teman netizen dan dari Cis yang mungkin merasa dirugikan. Aku nggak ada maksud sama sekali. Jadi emang sebenarnya nggak kepikiran ke sana. Okay. Maaf sebelumnya Cis, untuk penghasilan terbesar. Penghasilan sih sama aja, malah sebenarnya kalau mau lebih besar dari endorse tetap di Instagram, tetap di luar hotel. Kena otak aku. Sebenarnya kalau terbesar sih bukan dari YouTube, dari off-air, dari luar kota. Aku setiap minggu bisa, alhamdulillah dikasih kesempatan ngisi acara di luar kota. Jadi kalau dibilang saya enggak, uangnya kan banyak di YouTube, segala macam, bla bla bla. Jadi kan udah ada yang ngatur gitu. Jadi biar nanya. Oke. Kata siapa tuh? Apa dari mana? Amin, aminin aja semoga teman-teman di rumah yang nonton juga bisa berpenghasilan besar. Amin. Kaget nggak sih?